Setelah bertahun-tahun vakum dari dunia akting, kini artis cantik Sherina Munaf siap kembali melepas rasa rindu para penggemarnya dengan proyek film terbarunya. Menghilangnya Sherina dari dunia akting rupanya bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan karena keputusan wanita 27 tahun ini yang sempat merasa kurang percaya diri. Satu, aku merasa gak mampu. Aku gak pernah kepikiran untuk melihat, untuk menjadi aktris gitu. Bahkan kemarin nyanyi aja juga kayak aku ngerasa bahwa nyanyi ya gitu. Maksudnya ada banyak rasa-rasa, ada banyak pertanyaan gitu. Dan akhirnya untuk menjadi aktris itu adalah salah satu pertanyaan yang aku rasa kayak gak mungkin gitu, gue gak bisa kayaknya. Tapi akhirnya setelah ngobrol dengan Mbak Lala soal dunia film, dan juga akhirnya aku riset sendiri mengenai betapa serunya ternyata acting itu, dan betapa aku gak bisa bilang sama, tapi ada sedikit korelasi juga dengan bidang-bidang seni lain, kesensitifan dalam musik juga bisa disambungin, terus seni visual juga bisa disambungin gitu. Jadi aku merasa bahwa ini layak dicoba banget. Selain itu, rupanya keputusan Sherina kembali ke dunia akting sebagai salah satu bentuk mengembangkan bakat yang ia miliki. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk aku bisa lebih belajar mengenai platform storytelling dalam film dan juga syuting laga gitu ya. Aku dulu pernah belajar wushu, jadi itu mungkin salah satu keinginan juga untuk mencoba sesuatu yang baru yang dari yang pernah aku pelajari dulu gitu.